Hai, oke, langsung saja kita ke Play Store untuk membuka aplikasi Comic Master. Jadi di Play Store sini saya mendownload aplikasi pembuat komik, yaitu Comic Master yang membuat dan baca manga. Jadi ini untuk pemula yang baru ingin membuat komik. Di sini saya sudah mendownloadnya, langsung saja kita buka aplikasinya ya teman-teman. Baiklah, seperti ini tampilannya jika sudah membuka. Di sini ada komik dan anime, tapi kita lebih fokus ke komik. Jadi di komik ini ada tampilan beranda seperti ini. Kemudian ada komunitas. Komunitas ini dimana kita mengikuti para pembuat komik yang senang membuat komik, jadi kita bisa ikuti. Kemudian ada rak buku dan sayap. Nah, langsung saja kita membuat komik dengan menekan klik pensil. Ya, seperti ini tampilannya. Jadi tampilannya tuh ada adegan, ada karakter, word dan stiker. Pada adegan ada beberapa pilihan untuk latarnya, yaitu ada home, outdoor, public, dream, simple, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini seperti yang kita lihat ya teman-teman. Kemudian karakter di sini ada dua, people dan hewan. Jadi orang-orangnya di sini lucu-lucu semua. Lanjut ke word. Word di sini ada dua, ada bubble dan text. Ya seperti ini, teksnya lucu-lucu. Jadi bubble-nya ini kita bisa klik dan mengetik percakapan yang akan kita buat nanti. Adapun stiker di sini, stikernya berbagai macam yang dapat kita gunakan nanti. Oke, langsung saja kita buat. Yang pertama saya akan memilih adegan. Baik, selanjutnya kita pilih karakter. Di sini saya memilih yang ceweknya ini ya, karena di sini dialognya masih anak sekolah, jadi saya memilih satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi posisinya di sini ada action dan emoji, ada juga clothes. Jadi ini actionnya atau gayanya dia sedang duduk ya teman-teman. Jadi ini posisinya bisa diputar balikkan sampai 360 derajat. Saya pilih kostumnya yang ini. Di sini kostumnya terbatas pada aplikasi ini, jadi hanya beberapa pakaian yang bisa diubah. Jadi seperti itu. Kemudian kita pilih word, yaitu bubble untuk mengetik percakapannya. Jadi selanjutnya sama saja seperti ini. Kita simak ya teman-teman.
Baiklah, jika sudah membuat percakapan dan adegan-adegannya semua, kita bisa klik perhatiin jauh. Nah, seperti ini ya, jadi sudah komiknya. Namun pada aplikasi ini komiknya hanya beberapa halaman saja, dia maksimalnya mungkin hanya 7 halaman saja seperti itu. Jadi kita bisa membuatnya lagi di komik baru untuk pembahasan berikutnya. Jangan lupa kita simpan ya teman-teman. Jadi setelah menyimpannya, kita bisa membagikan ke aplikasi lain seperti WhatsApp, Facebook, atau IG agar teman-teman yang lain bisa membaca gitu. Baik, terima kasih telah menonton tutorial pembuatan komik pemula. Semoga bermanfaat.